Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Umi Sidan. Kali ini saya akan memasak yang sederhana, simple banget, tapi semoga bermanfaat ya. Ini bahan-bahannya gampang banget. Ada brokoli, terus itu ada telur puyuh yang sudah direbus, beli 5.000 rupiah di pasar. Nah, kalau untuk bahan lainnya itu cuma wortel dan juga tomat. Untuk bumbunya bawang merah dan bawang putih aja yang bumbu dasar itunya ya. Nanti bumbu-bumbu campurannya, penyedapnya seperti biasa. Ini saya akan membuat sop brokoli dan telur puyuh, dan ada sedikit daun bawang juga. Diiris-iris semuanya. Dan ini sih saya siapkan air terlebih dahulu, nunggu mendidih, baru kayak wortel yang pas keras itu dicemplungin terlebih dahulu. Dan untuk bawang merah, bawang putihnya kita tumis, baru kita cemplungin ya ke dalam sayurnya. Simpel banget kan? Ayo teman-teman, sampai selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.